أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ومرسي يسار سرو محافظين محافظات tim sekretariat Pondok Pesantren Karantina dan seluruh peserta karantina baik ikhwan maupun akhwat angkatan ke-73. Alhamdulillah tak henti-hentinya, tentu khususnya kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentu kita semua. Allah telah tetapkan umur kita sampai sore hari ini. Beberapa hari ini entah di media sosial ataupun kerabat kita atau bahkan tetangga saya di kampung, banyak yang secara tiba-tiba tidak melalui sebab harus sakit, tidak disebabkan uzur karena sudah tua, Allah tetapkan dan Allah panggil terlebih dahulu. Maka ketika berbicara umur, ada satu hal yang penting untuk kita syukuri. Sebab dengan umur panjang itu, kata Rasul, orang yang terbaik adalah umurnya panjang, ibadahnya banyak. Maka dengan kesempatan sampai sore hari ini, itu berarti Allah sedang terus memberikan kesempatan untuk kita mengumpulkan amal-amal terbaik kita sebagai bekal nanti di akhirat nanti. Perkaranya adalah ada pertanyaan, lalu apakah yang umur pendek itu tidak termasuk orang yang terbaik? Oh tidak. Sebab ternyata andai kehidupannya dalam waktu yang pendek itu meninggalkan manfaat yang banyak. Contoh, Imam Syafi'i berapa umurnya? Hanya 56. Sementara kategori pendek itu kurang dari 63. Standarnya seperti umurnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari 63 berarti termasuk panjang, kurang daripada 63 berarti pendek. Namun dengan beberapa kemurahan Maha Rahman Rahimnya Allah, Allah menurunkan satu amalan-amalan yang bisa saja menyamai bahkan melampaui orang yang diberikan umur panjang walaupun dengan banyak beribadah. Yaitu dengan salah satunya adalah senantiasa sedekah jariah, senantiasa, mudah-mudahan dalam hal ini adalah kita nanti akan memperoleh ilmu yang bermanfaat, sebab akan terus mengalir. Dan juga mudah-mudahan kita bahkan atau kita nanti, kita saat ini sebagai seorang anak atau kita nanti bakal punya mempunyai anak yang senantiasa, anak yang soleh,
bukan hanya sekedar mendoakan, tapi anak yang soleh yang kemudian atas kesolehannya mendoakan kedua orang tuanya. Atau banyak sekali amalan-amalannya. Ini juga menjadi hal yang kabar gembira untuk kita semua. Nyatanya Allah menetapkannya ayyukum ahsanu amalan, bukan ayyukum aktsaru amalan. Terbaik alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Maka Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, peserta sekalian, muhafidzin muhafidzat, sore hari ini saya pertama kali ingin mengajak semuanya untuk sama-sama memiliki kesepakatan. Hadirnya semua di sini, bahkan kami sendiri sejak kemarin mempersiapkan kedatangan para peserta sekalian, ingin menularkan kalimat kata sepakat bahwa kita harus sepakat niatkan ini semua hanya ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan yang lain-lain. Terserah saja kalau nanti lain-lainnya kemudian Allah berikan, Allah karuniakan. Terserah saja di dunia ini Allah hadirkan lebih dahulu diberikan atas kemuliaan mempelajari Al-Quran. Kita pasrahkan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kemudian akhirnya amalan yang akan membuat kita akan jumpai nanti tidak ada lain landasannya adalah ikhlas. Hari ini bisa saja di antara ini yang masih muda, bisa saja didorong oleh orang tua, nah kesana. Belum sepenuhnya atas keinginan dorongan diri sendiri, sehingga difasilitasi bahkan diantar. Belum sepenuhnya keinginan menjadi keinginan besar oleh diri kita sendiri, yang masih didorong oleh orang lain. Maka saya ingatkan, tidak akan terkecewakan oleh Allah manakala sesuatu yang kita lakukan saat ini dan sekarang sudah hadir di situ. Tidak akan pernah kecewa kalau landasannya niatnya ikhlas. Paksakan. Niatkan kita semua sejak sore hari ini, apapun nanti yang akan kita lakukan. Entah kemudian berangsur-angsur kita mulai bagaimana bacaan Al-Quran ini kita perbaiki, atau berangsur-angsur kita hafalkan satu ayat, dua ayat, satu surah, satu juz, juz 1, juz 2. Semua landasannya supaya tidak sia-sia, supaya amalnya kita sepanjang di karantina ini, baik perkara-perkara yang wajib ataupun perkara-perkara yang sunnah, supaya amalan itu betul-betul kita akan jumpai manfaatnya nanti di yaumil qiyamah, maka landasannya adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Catat ini. Mohon maaf Bapak yang di belakang, tidak bermaksud menggurui. Mengingatkan saya dan semuanya ikhlas. Sepakat? Okay. Alhamdulillah. Kedua, bahwa menjalani karantina ini ada dua kata setelahnya sepakat. Yang kedua, komitmen. Komitmen ini tidak mungkin akan dipengaruhi oleh perasaan. Gak mungkin baperan gara-gara lidahnya makan pagi tidak sesuai, main perasaan. Sekamar dengan ini main perasaan. Loh, kok ini harus bangun pagi-pagi perasaan? Loh, kok membangunkannya kok seperti ini main perasaan? Komitmen itu ada kalanya tidak perlu perasaan. Harus dipaksakan, komitmen. Suka tidak suka. Komitmen itu tidak harus atas dasar suka tidak suka. Menjalankan aktivitas karantina ini juga tidak atas semangat atau sedang tidak semangat. Jalani, namanya komitmen tidak dipengaruhi. Pokoknya berjalan. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu mustaqomu istiqomah. Kalau di luar sana kalimatnya lebih baik sedikit tapi istiqomah.
sering dengar di karantina tidak. Yang banyak asal isti bangun pagi-pagi asal isti lima waktu semuanya berjamaah asal isti di jalan sedikit cuma istiqomahnya subuh saja misalkan lima waktu tapi isti sebelum subuh satu halaman isti koma setelah subuh sampai jam 7 ada berapa menit berapa jam? Dua jam setengah atau dua jam? Gak usah banyak-banyak, empat halaman saja istiqomah. Dari setelah subuh sampai jam 7. Jam 7 sampai jam 8. Sarapan, mandi, istiqomah. Tetapkan komitmen. Jam 8 ke halaqoh lagi. Tetapkan semangat itu. Suka tidak suka. Sebelum bel berbunyi, perintah untuk ke halaqoh, pikiran dan insting kita sudah harus bergerak. Ambil Al-Quran, ambil wudhu, ambil Al-Quran, kemudian di halaqoh mulai proses menghafalkan. Jadi dari jam 8 sampai jam 11 berapa jam? 3 jam. Tidak usah banyak-banyak, 6 halaman saja. 30 menit, 1 halaman 30 menit, 1 halaman 30 menit, 1 halaman ada 3 jam. Berarti berapa halaman? 6 halaman, bismillah. Ya. Ini gimana semangatnya? Saya tidak terlalu suka kalau kalimat sedikit tapi istiqomah. Kenapa harus sedikit sih? Kenapa harus sedikit? Banyak tapi istiqomah. Ubah itu kalimatnya. Pulang dari sini banyak tapi istiqomah. Ya. Jam 11 sampai jam 12 tidur semua. Apalagi sekarang sedang sedikit nih. Lebih fokus. Kamu ambil kamar satu di sana seorangan boleh. Boleh. Tapi jam 12. Tak boleh lewat dari jam 12. Sudah harus bangun, ambil wudu, sholat jemaah. Jam 1 siang langsung ke halaqoh lagi. Jam 1 sampai jam 3 ada berapa jam? 2 jam, 4 halaman. Dari ba'da asar sampai maghrib tidak usah banyak-banyak, sampai jam 5 saja diskon 1 halaman saja. Ba'da maghrib sampai isya diskon, gak usah banyak-banyak, 1 halaman saja. Sehingga dihitung sampai jam 9 tidak usah banyak-banyak, berarti ada 21 halaman. Gak usah banyak-banyak, asal isti tapi 21 halaman. Satu juz ada berapa halaman? Cuma 20 halaman. Ini lebih, boleh lebih enggak? Boleh. 21 halaman boleh enggak? Boleh. Bismillah. Ini jangan melempeng kayak begini. Ya. Bismillah. Nanti insya Allah dibekali. Seperti apa percepatan tahsin? Bukunya sudah disiapkan, sudah dibagikan belum? Jadi ya. Oke, nanti dibagikan. Ya. Sudah disiapkan buku jariahnya, secara teori sudah terstruktur. Mulai dari pengenalan bagaimana huruf-huruf yang jumlahnya bentuknya lebih banyak penerapan dalam Al-Qur'an itu dikenalkan terlebih dahulu. Sebab ada kebanyakan orang bingung mana bo, mana lo, mana po, mana sade. Bentuknya hampir sama semua. Rata-rata yang belajar tafsir penerapan saat satu huruf oke, tapi saat sudah di Quran bingung. Mana ain, mana lim, mana kho, mana jim, mana ha. Maka dalam metode tahsin yang ditetapkan, pola-pola huruf yang sudah disambung dalam Al-Quran itu dikenalkan terlebih dahulu supaya langsung nyantol, hafal. Nanti akan dibekalkan. Kalaupun kemudian sudah terfahami, penguatan. Bagaimana cara mengajarkan nanti saat pulang supaya manfaat? Tangkap dengan baik-baik. Nanti malam. Hanya dua hari
proses materi tahsin akan diajarkan tuntas 2 hari. Selama ini program tahsin berapa lama? Gak jelas. Berapa lama ketuntasannya gak jelas. Karantina 2 hari, 1 minggu selesai. Nanti malam secara teorinya akan disampaikan sampai sebelum jam 9 mudah-mudahan sudah selesai. Akan dibekalkan semuanya untuk para peserta sekalian. Mulai dari bagaimana cara membacanya, mulai dari bagaimana nanti cara menyampaikan tahsin, mengajarkannya secara efektif nanti saat setelah pulang ke rumah masing-masing supaya bermanfaat. Ya. Terukur, terstruktur baik materi tahsin maupun metode yadain, bentuk ikhtiar bagaimana percepatan tadi. Apakah sebelum subuh 1 halaman, pada subuh hanya 2 halaman atau 4 halaman. Percepatan itu akan diperoleh dengan teori, dengan cara yang terstruktur, mulai dari cara membaca, kemudian cara menghafalkannya. Disebabkan Al-Baqarah ini terhimpun atas 80% total kosakata Al-Quran, maka hadapi tuntaskan 80% itu dengan materi yang sudah ditetapkan oleh karantina. Terapkan dengan sebaik-baiknya, sebab nanti di surah Ali Imran dan setelahnya akan diperoleh percepatan. 80%-nya kuasai segera di Al-Baqarah. Jika itu betul-betul dengan teori yang ditetapkan, maka Ali Imran dan Nisa 1 halaman, 3 halaman, 1 halaman itu targetnya tidak kurang dari bisa kurang daripada 30 menit. Ada yang 20 menit, ada yang 15 menit. Setelahnya Al-Baqarah dikuasai, teorinya diterapkan dengan sebaik-baiknya menggunakan teori yang ditetapkan oleh karantina. Jadi nanti insya Allah setelahnya pembukaan ini, tentu nanti sebelumnya pembekalan baik teori tahsin terstruktur, metode yadain terstruktur, kedua-duanya targetnya terukur. Maka ini menjadi penting, relevan atas akselerasi yang akan kita tempuh. Kenapa akselerasi tidak bisa kita peroleh? Sebab teorinya saja tidak terstruktur, mana mungkin targetnya akan terukur. Maka dua kata ini menjadi penting, terstruktur dan terukur. Hafal Quran sebulan itu terukur, 12 jam tempuhannya. Cara menghafalnya nanti melibatkan segala indera yang kita peroleh, yang Allah berikan, karuniakan kepada kita semua. Termasuk Alhamdulillah Al-Quran itu sendiri menjadi mukjizat kemudahannya, mulai daripada komposisi huruf hijaiyah, mulai dari komposisi bagaimana struktur kosakata Al-Qur'an itu nyatanya memang betul 80% itu terdapat dalam surah Al-Baqarah. Berarti 20%-nya dibagi sekian juz banyak sekali. Nah, itu harus mindset-nya harus sudah masuk. Percepatan itu nyata. Nah, sekarang terakhir, kata yang terakhir. Kalau tadi sepakat dengan keikhlasan, kedua komitmen, ketiga kesungguhan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah berikan jalan itu atas kesungguhan. Sungguh-sungguh mau bangun tidur paginya mudah. Tidak menunda-nunda setelahnya bel masuk, apakah pagi hari, apakah jam 8 pagi, apakah jam 1 siang, apakah tidak apa jam 9 malam ya. Tidak melepaskan Al-Qur'an, tidak lepas dari halaqah kecualinya selesai jam 9 malam. 12 jam ini menjadi kewajiban pertama. Jangan terlalu berharap banyak kalau 12 jam ini menjadi sulit untuk ditempuh. Maka penuhi dulu 12 jam. Catat itu. Dengan kesungguhan itu, maka insya Allah semua kegiatan yang sudah terstruktur ini akan menghasilkan target yang terukur. Apakah tahsin 2 hari, apakah hafal Quran sebulan.
Lalu kenapa kemudian ada peserta yang kemarin ikut sekarang ikut? Sebab ada beberapa hal yang dikonsentrasikan. Tahsinnya, ternyata ada beberapa pengucapan huruf umat yang belum konsisten. Dia konsentrasi di sini. Ada pelafalan lisan yang ternyata belum ringan. Sebab hafalan itu akan menjadi mudah dihafalkan manakala dilisankannya mudah. Oleh sebab itu, tentu kesungguhan ini menjadi kunci ketiga. Ya, sepakat, keikhlasan, komitmen itu harus betul-betul kita tegakkan dan kemudian kita jalani dengan kesungguhan. Sungguh-sungguh, itu kuncinya. Tidak ada lagi alumni-alumni terdahulu, apakah 72, apakah 71 dan sebelumnya. Mereka semua berhasil dan Allah berikan pencapaian yang maksimal kecuali atas jalan kesungguhan. Yang ikhlas, komitmen dan kesungguhan. Terakhir, berdoa. Sebab melakukan sesuatu tapi tidak berdoa juga sama dengan sombong kita orang. Kita ingin sesuatu tapi tidak melakukan juga kayak orang bagaimana? Tidak jelas keinginannya. Maka berdoa. Sebab berdoa itu bagian dari hal yang kita pasrahkan, mudah-mudahan Allah kabulkan dari setiap ikhtiar. Oh, kenyataannya Allah yang berkehendak. Termasuk kehendak Allah hadir kita saat ini, kehendak Allah nanti kita bisa dimudahkan melakukan prosesnya, dan kehendak Allah mudah-mudahan Allah karuniakan, Allah berikan rezeki, diberikan kemudahan. Hafalan itu mudah kita hafalkan, dan mudah juga saat kita nanti murojaah, dan mudah juga untuk kita fahami, sehingga mudah-mudahan Allah mudahkan kaki dan semua anggota badan kita untuk mengamalkan apa yang tersampaikan dalam Al-Qur'an Al-Karim dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Angkatan 73 ini kita mulai takbir. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kesehatan, istiqomah, sehingga apa yang kita cita-citakan mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Ada banyak waktu nanti, apakah tausiah pada subuh, apakah nanti bergantian tausiah pada asar. Nanti kita saling menasihati satu sama lain. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kita akan banyak waktu dan kesempatan. Jika ada beberapa hal berkaitan tahsin, berkaitan menghafal, ada kesulitan, maka tidak boleh berdiam diri. Tanyakan, tidak boleh berdiam diri. Di karantina ini tidak boleh ada yang merasakan kesulitan sendiri. Tanyakan, konsultasikan. Suka sekali saya dengan kalimatnya, slogan yang disampaikan rumah makan Padang. Anda puas, sampaikan ke orang lain, Anda tidak puas, sampaikan ke kami. Ada lagi pegadaian, apa namanya? Pegadaian itu apa tuh? Oh, atasi masalah tanpa masalah. Datang cerita, jangan ngadunya ke orang lain. Ya, ada kesulitan tapi cerita ke temannya. Temannya juga tidak bisa membantu, hanya bikin prasangka-prasangka yang tidak lebih baik. Maka tanyakan, apakah ke saya? Silakan tebuk, apa Ustaz Yadi, Ustaz Syafrul, muhafiz-muhafiz. Mereka semua beli-beli, semua menunggu konsultasi dari peserta semuanya, supaya harapan tentu Allah kabulkan atas cita-cita kita semua. Amin. Berhasil memperoleh hafalan Al-Quran. Amin ya. Kurna hingga 30 juz. Amin ya Allah. Menjadi Al-Quran. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Adana Allah wa iyyakum ajma'in. Walafu'minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, semangat, takbir. Allahu Akbar.